Ribuan masyarakat Kota Surabaya hadir di dalam kegiatan Bazar Ramadan yang digelar oleh Sahabat Ganjar. Kegiatan ini hadir atas kehendak masyarakat yang ingin dekat dengan sosok Ganjar Pranowo. Diselenggarakannya Bazar Ramadan terletak di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 9 April. Bazar ini tak hanya menyediakan barang rumah tangga, namun juga menghadirkan beberapa peralatan dapur dan perkakas serta berbagai jenis makanan minuman untuk menu sahur. Selain kegiatan bazar, Sahabat Ganjar juga membagikan ribuan takjil seperti klepon, kue bolu, kurma, dan berbagai minuman segar kepada seluruh masyarakat sekitar untuk dijadikan menu buka puasa bersama. Kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat satu suara untuk menjadikan Ganjar Pranowo Presiden Indonesia. Harapannya pasti kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan, dan kita kalau dari kita sendiri ya lebih mengenalkan mereka kepada sosok yang kita mau usung sebagai calon presiden ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.